Satu Tempuran berdiri secara resmi pada tanggal 31 Juli 2004. Segudang prestasi telah diraih oleh PMR SMA Satu Tempuran sejak awal berdiri hingga saat ini. Adapun raihan prestasi yang dicapai baru-baru ini oleh PMR SMA Satu Tempuran yakni juara favorit dengan meraih 5 piala dalam ajang lomba jejak Solferino yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Karawang. Juara umum pada ajang lomba PPGD tingkat wira sepurwakasi yang diselenggarakan oleh Stikes Karisma tahun 2018. Juara 3 pertolongan pertama tingkat wira se-Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jumbara ke-12 PMI tahun 2018. Juara 1 perawatan keluarga tingkat wira se-Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jumbara ke-12 PMI tahun 2018. Juara 1 penyuluhan se-Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jumbara ke-12 PMI tahun 2018. Juara 1 dapur umum tingkat wira se-Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jumbara ke-12 PMI tahun 2018. Peringkat ke-1 dengan meraih grade A1 PMR tingkat wira se-Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jumbara ke-12 PMI tahun 2018. Juara umum PMR tingkat wira se-Kabupaten Karawang dalam kegiatan Jumbara ke-12 PMI tahun 2018. Juara harapan 1 pasang bongkar tenda PMR tingkat wira dalam kegiatan AKRM oleh PMI tahun 2019. Juara 3 pasang bongkar tenda PMR tingkat wira dalam kegiatan AKRM oleh PMI tahun 2019. Juara 2 perawatan keluarga PMR tingkat wira dalam kegiatan AKRM oleh PMI tahun 2019. Perwakilan Jumbara Provinsi ke-9 di Sejawa Barat tahun 2019. Juara 2 perawatan keluarga PMR tingkat wira pada kegiatan relawan berprestasi oleh PMI tahun 2021. Juara 2 film pendek PMR tingkat wira pada kegiatan relawan berprestasi oleh PMI tahun 2021. Juara harapan 1 storytelling multilingual Red Cross Teenager Media Stories oleh PMI tahun 2022. Juara 2 cipta baca puisi oleh PMI tahun 2022. Ini dia pertunjukan besar kepada Semantega Delta Jaya. Pagi itu, tepat pada tanggal 19 Februari 1949, masyarakat Desa Penyuen mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Beberapa ibu tua sedang memupuk padi sambil memakan potek besi, dan di sebelahnya ibu-ibu sedang memupuk beras, dan ada juga ibu-ibu yang sedang berjualan sayur. Juga kakek-kakek yang sedang berjalan-jalan dan tukang cangkimen sedang berkeliling jualan. Sementara itu, beberapa anak-anak sedang bermain sambil sukaria.
Semuanya berjalan seperti hari-hari biasa, sampai ketika ada salah satu warga yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa Belanda akan datang ke desa Penimen untuk menyerang dan mencari tentara Indonesia. Belanda memasuki desa Penimen untuk yang pertama kalinya. Mereka mulai menegakkan ketegangan dengan menembakkan api ke udara. Mendengar suara tembakan ini, sontak warga desa Penimen panik histeris. Anak-anak beserta para ibu tua berlari menyelamatkan diri sambil berteriak kepada Allah. Belanda itu masuk ke pemukiman untuk mencari para pejuang Indonesia. Warga desa diseret dan dipaksa menunjukkan tempat para pejuang. Namun, warga desa Penimen tidak memberitahu di mana keberadaan para pejuang. Karena merasa tidak mendapatkan informasi tentang para pejuang Indonesia, akhirnya Belanda pun meninggalkan desa Penimen dengan keadaan terluka. Kemudian datanglah beberapa PMR dengan sigap mengobati dan membantu warga desa yang terluka. Beberapa menit kemudian, tepat pada pukul 3 sore, datanglah kembali para tentara Belanda ke desa Penimen untuk yang kedua kalinya. Seketika itu, peluru-peluru segera dihujankan tepat di dada para relawan yang penuh dengan semangat perjuangan. Mereka membidik dada-dada itu seakan sedang membidik sebuah sasaran empuk dalam perjuangan besar. Tidak mendapati tentara rakyat dan informasi apapun tentang keberadaan tentara Republik di tempat itu, mereka meninggalkan Penimen begitu saja menuju ke arah Malang dengan meninggalkan korban eksekusi mereka begitu saja. Pasti cek tadi cek. Mantap. Rasanya mantap tuh, Pak. Gimana mantap? Ayo, Bang. Thank you.
Terus aku tak tahu perlu berapa banyak diksi untuk mengenang tragedi ini. Dua belas relawan remaja dibantai habis saat sedang mengobati para prajurit negeri. Sungguh miris dan ironis. Antariksa duka penuh baik elegi yang kini terkenal pun terkumpul abadi pada Monumen Peniwen Affair 19 Februari. Lalu, apakah puisi prima ini berarti jika aku hanya berdiam diri dan berpatri? Walau acap kali keringat dan terik mentari, aduh nyeri, tak akan pernah jadi distraksi. Bukan hanya tentang tenaga kuat untuk bisa berkontribusi, apalagi sekarang pada kondisi pandemi. Saling memotivasi, saling bertukar aspirasi, juga menjalin relasi untuk saling mengisi. Tujuh puluh dua tahun kita berdiri,